Good dog. Ah. Good God. Oke kawan, hari ini kita bersama Bang Andre, salah satu dog training yang ada di Pulau Lombok. Kebetulan tadi ketemu di jalan dan kita diajak untuk melihat bagaimana caranya dia melatih doginya. Itu lihat tuh doginya besar kali. Lagi santai-santai dia. Siapa namanya? Yeonju. Yeonju. Ini anjing Korea namanya Yeonju. Luar biasa. Kalah lah bang kita. Bang Andre ini salah satu anggota Polda NTB. K9 ya, Bang. Dari personil K9. Itu anjing polisi yang yang biasa ngadap di masa. Ah, ini sudah pelatihnya nih. Ini pelatihnya. Tampangnya polos. Tapi hasilnya luar biasa. Enggak perlu diragukan. Bang, bisa ajarkan kita teknik dasar untuk melatih anjing dulu, Bang? Pertama, dalam melatih anjing apa yang harus diperlukan, Bang Andre? Fokus. Melatih fokus. Melatih fokusnya sambil melatih simbiosisnya. Apa artinya ini? Simbiosis itu pengenalan antara kita dan anjing. Kita menunjukkan kasih sayang ke dia, dia juga mengharap ke kita. Sampai benar-benar fokus dia mengharap ke kita, baru ke perintah. Kalau latihan awal-awal apa yang harus dipelajari kalau kita mau melatih anjing? Fokus dulu. Setelah dia merasa fokus kita bagus, baru ke perintah dulu, sit down dan sebagainya. Kalau udah dianggap mengerti, mulai tambah dekat lagi, baru diajarin ke koreksi, larangan koreksi. Jadi yang sangat dibutuhkan itu adalah larangan. Kalau ini termasuk jenis apa ini? Ini alaskan Malamut. Alaskan. Kita latih fokusnya. Latih fokus itu panggil namanya, perkenalan. Kita kenal dia, dia mengharap ke kita. Biasanya kita pakai reward makanan yang disukai atau mainan, boleh kemana-mana. Kalau saya biasanya pakai makanan. Jadi kita panggil namanya, Yeonju. Kasih makan. Yeonju. Setelah dia paham fokus, dia udah nggak terganggu sama yang lain. Mau suara apapun itu, mau apapun itu, udah tidak terganggu. Ini namanya fokus. Baru kita bisa latih ke duduk, berdiri. Bagus. Duduk. Bagus. Jadi makanannya dibawa ke atas, berarti no, sit dog. Makanan ditarik berarti stand. Good. Yeonju. Hey, Yeonju. Makanan ke bawah berarti down. Good dog. Stand lagi. Good. Sit. Good dog. Seperti itu. Berarti kalau ngelatih harus pakai makanan, Bang, ya? Enggak. Tidak beda. Kita lihat karakter anjing lagi. Kita lihat karakter. Kalau dia bisa main, kita pakai mainan juga bisa. Konvensional juga bisa. Konvensional mungkin dia makannya susah, mainnya nggak bisa. Konvensional seperti itu. Kalau anjing yang lain bisa pakai bahasa Indonesia, Bang? Bisa. Anjing pakai bahasa apapun bisa. Yang penting dia mengerti. Ada harapan di bahasa itu. Pasti dia paham. Mau bahasa apapun itu terserah. Soalnya di rumah anjingnya belum sekolah, Bang. Jadi gak paham bahasa Inggris ya. Kalau ini ngelatih seperti ini berapa bulan, Bang? Bisa kayak gini sudah, duduk gini? Kira-kira? Kalau yang ini baru 16 kali pertemuan.
Oh, 16 kali pertemuan ya, Bang. Kalau setiap pertemuan itu berapa jam sekali, Bang? Semaksimalnya. Dalam artian anjing nggak bosen, anjing nggak terlalu capek, pengharapannya masih, udah kita selesaikan. Karena anjing harus berharap selesainya. Dan gerakannya harus benar. Oke, sit. Udah, selesai kalau sudah merasa cukup, sudah. Kalau sudah bisa paham dengan apa yang kita harus maksud, ya, dia cepat melakukan, tanpa ada kesalahan, terus dianya gerakannya sempurna, udah cukupkan saja, ngapain kita berlama-lama nggak ada artinya juga. Kalau gerakan tangan ada kodenya itu, Pak ya? Iya, kalau ke atas sit, stand, down, tergantung kebiasaan kita, down, down, tergantung kitanya, kebiasaan bagaimana. Berarti kalau kita ngelatih down kayak gitu sekarang, tangan itu harus tetap kayak yang kemarin berarti ya? Iya, down, ya kebiasaan bagaimana, bagaimana enaknya, enaknya si pelatih, terserah. Berarti tidak ada khusus, nah, khusus anu ya? Tanda-tanda tangan itu bagaimana, nah, Don? Terserah pelatih ya? Iya, terserah pelatih. Yang penting anjingnya melaksanakan. Oh iya. Bagaimana caranya melatih anjing di rumah? Walaupun kita tidak punya pengalaman melatih anjing, ya minimal bisa kita suruh-suruh lah. Suruh duduk kayak apa gitu loh. Tipsnya kasih sayang. Yang pertama kasih sayang. Yang kedua perbanyak belajar, lewat YouTube boleh, lewat apapun boleh, pasti bisa. Intinya pasti bisa, yang penting diusahakan, dilakukan, pasti bisa. Kalau tarif berapa per jam, Bang? Siapa tahu ada teman-teman yang punya anjing yang mau dilatih. Atau kita taruh link di bawah aja, Bang ya, biar dihubungi langsung ya. Kalau ngelatih anjing sampai bisa, berapa hari atau berapa tahapan harus dilalui? Nggak tentu, karena kita bermain hati. Jadi tergantung dianya, cepat dia nangkep, cepat dia bisa, lambat dia, agak lambat jadinya. Jadi nggak bisa ditentuin lah. Kalau latihan dasarnya apa ya? Ini untuk latihan dasar itu obedience, sit, don't stand, masih menggunakan tanda, mau tangan, mau hand, mau apapun itu, ya, yeah. Nah, masih menggunakan tanda tangan, masih menggunakan tali, masih dasar. Kalau anjing kampung bisa dilatih kayak gini, Bang? Bisa, semua anjing bisa. Oh, semua anjing bisa ya? Semua anjing bisa, tapi latihannya ya latihan dasar, tidak bisa dikembangkan, tidak bisa diajak kerja kayak gitu kan. Oh, anjing kita maling itu masuk anjing kampung pada ya? Oh, ras itu, Pak. Ras. Kalau kecerdasannya bagaimana? Nah, untuk saya sendiri belum sempat megang atau ngelatih kita maling, tapi setelah kita lihat-lihat banyak video referensi dari teman-teman, katanya luar biasa, untuk penjaga pun luar biasa. Oh, bisa dipakai ya? Bisa. Kira-kira kalau anjing sudah bisa, tidak pernah dipegang, masih dia ingat, Bang? Pelajaran-pelajaran yang sudah pernah diajarkan? Enggak lah, harus tetap. Harus tetap seminggu. Ya, minimal tetap dilatih lah. Diusahakan tetap dilatih untuk mengingatkan, karena anjing kan nggak punya pemikiran seperti manusia ya, jadi memang harus dibiasakan seperti itu. Kalau yang punya bagaimana, Bang? Kan udah ikut latih, bagaimana caranya kita ngasih tahu nanti kode-kode yang udah diajarin sama anjing itu biar bisa paham? Oh, pasti bisa lah, karena kita kan harus menyampaikan seperti apa latihannya, dan yang pemilik juga harus ikut melakukan latihan. Kalau nggak gitu nggak bakalan bisa, nggak ada pengharapan anjing sama pemilik. Jadi, oh, berarti pelajaran sama anunya harus ditahu juga sama pemilik ya? Iya, jadi pemilik juga harus belajar
bukan mengajari anjingnya aja, pemilik juga belajar handle. Berarti nggak bisa dilepas gitu ya? Nggak bisa langsung kasih pelatih itu? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Berarti harus tetap diikuti ya? Diikuti sama pemilik, pemilik juga nanti kita ajari trik-triknya seperti apa, larangnya gimana, jadi sama pelatih dan pemilik perlakuannya sama ke anjing, jadi nggak ada yang beda. Kalau ngelatih anjing ini umur berapa mulainya bang? Sejak dini. Sejak dini dalam artian mungkin 2,5 bulan bisa. Udah bisa ya 2,5 bulan ya? Makin cepat makin bagus untuk latihannya. Oh iya iya iya. Nggak kasihan tuh bang, masih kecil bang? Ya seperti kita kan paud, istilahnya paud, dia mau nerima syukur, nggak nerima juga nggak apa-apa. Oh berarti nggak dipaksa-paksa ini? Nggak dipaksa-paksa, karena kita istilahnya ngelatihnya sistem hati ke hati, bukan pakai sistem kekerasan gitu. Enggak. Oh berarti kalau melatih anjing nggak boleh pukul bang? Mukul ya enggak lah, kecuali anjing penjaga mungkin bisa diarahkan untuk latihan ketahanan pukulan, jangan sampai gigit orang dipukul sekali lepas gitu. Oh ada gininya bang ya, masing-masing anjing ya? Iya. Ada anjing penjaga. Nah kalau yang anjing polisi itu yang galak-galak tuh gitulah dia bang. Iya. Jadi memang kita biasakan dia untuk gigit, jadi dia memang kita ajarin untuk gigit orang. Karena emang tugasnya gitu ya? Iya. Untuk yang ribut-ribut ini bang ya? Iya, untuk dalmas, untuk kriminal umum, untuk penangkapan, seperti itu. Kalau dulu pelatihan anjingnya di mana bang? Saya di Cikias, Gunung Putri, Pusdiklat Pol Satwa. Oh, berapa bulan tuh bang? Di sana saya 2 bulan. 2 bulan? Kejuruan. Oh, kejuruan ya. Artinya sekolah lagi bang ya? Sekolah polisi lagi ya? Iya. Khusus untuk ngelatih ya? Iya. Oh, ngelatih anjing ya? Iya. Kalau di kantor berapa anjingnya bang? 9. Banyak kali? Yang kayak gini bang? Enggak lah, beda. Beda? Beda. Oh iya ya, sesuai dengan anu ya? Dengan kebutuhan di kepolisian ya? Iya. Kalau ini mah anjing untuk apa ya? Ini aslinya sebenarnya dulu dipakai tarik kereta. Tapi karena kecerdasannya terus tenang, dia mulai dipelihara sama manusia. Ini galak lah bang? Enggak. Karakternya enggak galak ya? Intinya anjing semua galak. Semua dia anjing bisa gigit. Cuman instingnya emang gitu ya, insting anjing ya? Cuman masing-masing beda punya karakter. Karakter masing-masing lah, karakter bawaan itu beda-beda, masing-masing ras. Oh gitu. Iya, mantep. Kalau ini kira-kira berapa harganya bang? Harga relatif itu. Kalau masalah harga bang Andre gak mau buka-bukaan ya. Nanti kita lihat di deskripsi aja ya, berapa ini ya. Pelit dia sama harga ini. Yang juga hakak gegal, yang juga gegal, gegal, yang juga gegal, sedap, good, sit, good girl, stand, good dog, down. Good girl. Hey, and you? Good girl. Okay, good dog. Yeah, good girl. Nah, good. Okay, good girl. Bam. Good girl. Okay, come. Good dog. Yeah, good girl. Good girl. Okay. Take it. Ah, good girl. Come. Good job. Good girl. Okay, take it. Good girl. Yeah. Good girl. Yeah. Out.
Astu, good girl. Good girl. Out. Sit. Lagi, heel. Lagi, heel. Ah, no. Spin. Heel. Good dog. Back. Back. Heel. Good. Spin. Good dog. Heel. Sit. Heel. Sit. Stand. Stay. Heel. Stand. Back. 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 Sit. Down. Down. Look. Down. Good girl. Ish. Tuling cicingin manja. Yuk. Pengilangin down, down, good girl, stay, crips, good dog, crips, good, crips, good, crips, good, stand, sit, up, good dog, eyes, no, up, sit, good dog, up, good girl, up, stand. Sit. No. Sit. Good girl. Back. 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 Good dog. Back. Good girl. Good. Back. Good girl. Back. Back. Stand. Spin. Good dog. Spin. Good girl. Okay, talk. Talk. Hi. Good dog. Good girl. Good girl. Heel. Good girl. Heel. Good girl. Yes, good girl. Back. Back. Sit. Oh, sit. Good girl. Stand. Good dog. Sit. Good dog. Stand. Good. Down. No. Yonju. Down. Sit. Ini tukang mana amahnya ada di sisi. Tolok. Stay. No.